Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Stay with me untuk tetap sukses. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara membuat foto menjadi ukuran 3x4 cm atau 4x6 cm di Microsoft Word. Bagaimana caranya? Langsung kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama adalah kawan-kawan klik Microsoft Word-nya. Setelah itu klik blank dokumen. Setelah itu pilih bagian insert, klik pictures, klik this device. Tunggu sebentar, setelah itu pilih foto yang akan teman-teman rubah ukurannya. Setelah itu klik insert, dia akan muncul ukuran aslinya ini adalah 10,34 cm tingginya. Ini adalah 8,33 cm untuk lebarnya. Kita akan buat menjadi ukuran yang pertama adalah 3x4 cm dan 4x6 cm ya, biasa untuk persyaratan seperti administrasi. Nah, kita akan coba ubah ini. Caranya adalah teman-teman klik fotonya, setelah itu ada picture format. Setelah itu teman-teman langsung klik crop, pilih aspek rasio, arahkan aja. Setelah itu klik 3:5 seperti ini, maka teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Bisa juga kita sesuaikan untuk ukuran sesuai foto aslinya seperti ini. Oke. Setelah itu klik lagi, setelah itu klik format picture format, setelah itu ada panah advanced layer size, klik itu aja. Setelah itu jangan centang lock aspect rasionya. Setelah itu teman-teman, contoh kita akan buat adalah yang pertama adalah 3x4, berarti 4 tingginya, lebarnya 3, kita oke. Dia akan menjadi seperti ini. Kita lihat coba hasilnya sama. Ya, 3x4 ya. Jadi kalau untuk menggandakan, tinggal kita copy, klik kanan, copy, yaitu spasi-spasi sedikit, paste, spasi-spasi sedikit, paste, spasi-spasi sedikit, paste. Tinggal teman-teman akan printnya ya. Nah, coba saya buat dulu ke tengah. Ini yang ukuran 3x4. Kita akan buat satu lagi, yaitu ukuran 4x6 cm ya. Kita pilih insert, picture, this device, klik fotonya akan kita rubah. Ini ukuran aslinya masih 10,34. Klik fotonya, pilih picture format, setelah itu pilih crop, aspect ratio. Kita bisa pilih square juga ya, seperti ini. Atau teman-teman langsung arahkan aja sesuai dengan gambar aslinya ya. Setelah itu klik lagi, pilih format picture atau picture format. Setelah itu klik panah yang serong ini. Setelah itu pilih lock aspect ratio. Pilih di sini tingginya 6. Di sini kita pilih 4. Kita klik OK. Maka hasilnya ini adalah ukurannya adalah 4x6. Lebih seperti itu. Untuk cara menggeser foto ini, saya sudah buat di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman ikuti aja. Kita akan coba gandakan ya fotonya. Kita tinggal geser-geser, kontrol paste, kita geser, kalau paste lagi kita geser. Ini ukurannya adalah, kita buat di sini adalah ukurannya adalah 4x6 cm. Oke, mungkin gitu aja cara
membuat foto menjadi ukuran 3x4 cm atau 4x6 cm di Microsoft Word. Terima kasih. Oke, mungkin gitu aja tutorialnya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Don't forget to subscribe, like, and comment, and see you again to the next video. Bye-bye, sampai jumpa.